Tanda skill pilot masih bagus Indonesia, Singapura jatuhkan jet tempur F-16. Beginners, berita kali ini datang dari tetangga kita Singapura. Negara yang kata netizen sedikit tengil ini, telah mengalami kecelakaan jet tempur. Dan ini pertanda masih canggih pilot-pilot jet tempur Indonesia. Kecelakaan mengguncang pangkalan udara tengah pada hari Rabu 8 Mei, ketika sebuah jet tempur F-16 Singapura jatuh sesaat setelah lepas landas. Menurut laporan dari The Straits Times, jet tersebut mengalami kendala yang serius saat akan mengudara dari pangkalan tersebut. Namun, dalam tindakan cepat, pilot F-16C tunggal tersebut mengikuti prosedur darurat dengan menyelamatkan diri menggunakan kursi pelontar dari kokpit. Beruntung, sang pilot dilaporkan selamat dan dalam kondisi sadar, tanpa cedera yang signifikan. Angkatan Udara Singapura segera merespons insiden ini dengan menyatakan akan melakukan investigasi menyeluruh terkait penyebab kecelakaan tersebut. Ini bukanlah pertama kalinya F-16 Singapura terlibat dalam kecelakaan serius, dengan insiden serupa terjadi pada tahun 2004 di Arizona, AS, yang menewaskan seorang pilot. Beginners, kami akan terus memberikan pembaruan tentang perkembangan penyelidikan ini. Tetaplah terhubung untuk berita terkini dari pangkalan udara dan perkembangan selanjutnya dari insiden ini. Subscribe bagi-bagi sekarang, Trapdet, pemersatu bangsa, bye-bye.